Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Ari Kuncoro dalam program Tanya Data Expert. Ada pertanyaan menarik yang akan dibahas di video kali ini, yaitu apa sih bedanya antara model statistik dan machine learning? Kedua hal ini sering dicampur adukan, tetapi di video kali ini kita akan bedah satu persatu. Oke, akan ada 5 perbedaan. Ya, yang pertama dari sisi definisi terlebih dahulu. Model statistik itu merupakan formulasi hubungan antar variabel dalam bentuk persamaan matematis. Dan biasanya data yang dimasukkan ke dalam model statistik itu ukurannya kecil. Sedangkan machine learning itu definisinya adalah algoritma yang belajar dari data tanpa terlalu tergantung banget sama praktek pemrograman yang standar seperti object-oriented design. Nah, biasanya data yang diambil dan dimasukkan ke dalam model ukurannya besar. Bisa aja sih kecil, tapi sayang aja karena nanti yang ngerjain adalah machine atau komputer. Perbedaan yang kedua, ini terkait tentang sejarah ya. Mana yang lebih dulu muncul? Model statistik dulu atau machine learning? Coba deh dipikirin. Oke. Model statistik dulu ya yang duluan muncul. Karena kalau dilihat dari historinya itu model statistik muncul pada abad ke-17. Sedangkan machine learning lahir belum lama nih, belum ada hampir 100 tahun karena muncul pada tahun 1959 seiring dengan lahirnya komputer. Perbedaan yang ketiga, ini dari sisi parametrik versus non-parametrik. Kira-kira mana ya yang parametrik most likely dipakai dalam model-model statistik atau yang machine learning? Yang model statistik ya. Jadi yang model statistik umumnya menggunakan pendekatan parametrik seperti regresi linear dan regresi logistik. Sedangkan machine learning tidak perlu menggunakan pendekatan parametrik alias pendekatan non-parametrik, di mana algoritma yang sering digunakan adalah k-nearest neighbor, decision tree, SVM, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu yang namanya uji distribusi. Perbedaan yang keempat, yaitu asumsi. Dalam model statistik, kebanyakan kita akan mengasumsikan fitur ya, antara prediktor dan kovariat, yang mana mereka akan bersifat aditif atau ditambahkan. Ya. Lalu dengan menggunakan model statistika kita juga cenderung mengestimasi tentang ketidakpastian seperti confidence interval dan uji hipotesis. Dalam machine learning ya biasanya kita tidak memakai asumsi seperti non-collinearity ya dan uji distribusi normal. Dari sisi performa untuk perbedaan yang kelima ya, performa model machine learning itu secara absolut biasanya lebih baik dibandingkan model statistik. Kalau dipikir-pikir kenapa? Karena data yang masuk ke dalam model machine learning biasanya kan banyak, jadi lebih kaya. Kemudian kalau di statistik, selain kecil juga ada asumsi-asumsi sebelumnya, dan kadang-kadang asumsi-asumsi yang kita taruh di model statistik belum tentu benar. Gitu ya. Oke, kira-kira ada perbedaan lain yang belum saya sebutkan tadi? Ya, atau kalau misalkan kalian juga ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Biar kita bisa sama-sama belajar. Jangan lupa like, share, and save video ini jika berguna buat kalian. Ya, sampai jumpa di program Tanya Data Expert selanjutnya. Bye-bye!